Kegiatan TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga Jawa Tengah memberikan segudang manfaat baik bagi anggota Satgas. Walaupun warga desa sasaran diantaranya pelaksanaan jamaah ibadah sholat lima waktu di Musola Arido. TMMD reguler ke-110 memang memberikan segudang manfaat, baik bagi para anggota Satgas maupun masyarakat sekitar, khususnya warga desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Adalah Musola Arido yang sejak dilaksanakan TMMD, jemaah selalu meningkat. Tanggapannya dengan? Ya, tanggapan saya dengan itu bagus dan alhamdulillah untuk memadukan dalam musola kita Arido ini yang ada. Begitu juga dalam TMD, Bapak Tentara itu juga ikut adzan dan komat dan berjamaah dan kegiatan-kegiatan yang lain lah, membaca Yasin dan sebagainya. Itu sejak awal, Pak ya? Iya, sejak awal ini. Dari sekarang? Dari sekarang. Sekarang tambah-tambah jamaah dalam TMD ini masuk pada musola sini. Imam Musli optimis hal tersebut dapat memberikan contoh teladan bagi warga sekitar. Tim Liputan melaporkan.